Dan ramai yang cakap soal kabinet saya terlalu besar. Saya akui memang terlalu besar dan pastinya saya akan mengecilkan kabinet saya. Dan dari segi kepelbagaian kepakaran tu akan saya jadikan sebagai sebahagian daripada panduan saya untuk membentuk kabinet nanti. Bukan saja terdiri daripada ahli politik tetapi dari segi teknokrat dan sebagainya akan dimasukkan. Satu lagi yang akan menjadi fokus adalah dari segi kos sara hidup yang merupakan isu besar. Dan ini juga salah satu daripada apa nama ni manifesto daripada Barisan Nasional, iaitu untuk menyelesaikan isu kos sara hidup, kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan ini merupakan satu perkara yang besar ya, kerana ketidaktentuan dari segi isu geopolitik di Eropah, Ukraine, Rusia dan sebagainya. Dan inilah perkara yang perlu diberikan fokus. Selain daripada itu, kita akan perkasakan semua agensi kerajaan ya, dan juga jabatan-jabatan di dalam kerajaan. Banyak rungutan tentang kerenah birokrasi yang melampau di dalam jabatan kerajaan. Kelulusan ini yang kadang-kadang menghindarkan kemasukan peniaga pelabur-pelabur asing ke negara kita. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mana kelulusan, setiap kelulusan tu terpaksa tunggu begitu lama dan sebagainya berbanding dengan negara lain. Kerenah birokrasi merupakan kerenah yang perlu diberikan fokus. Dasar luar juga kita mesti ubah, kerana Malaysia pernah menjadi, kehadiran Malaysia di luar negara dengan dasar luarnya memang amat dirasai satu ketika dulu. Tetapi mungkin akhir-akhir ini mungkin agak kurang, mungkin kerana masalah sewaktu COVID dan sebagainya kita kurang menyerlah. Tetapi kita mesti mengembalikan keagungan lepas, iaitu dari segi peranan kita di dengan dasar luar kita. Kita perlu dilihat lebih terlibat, dan kehadiran kita di dalam memperjuangkan isu-isu besar dirasai oleh dunia.